Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati, yang berhormat Tuan Najwan Halimi, ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik merangkap Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Selangor. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi dalam siri Wacana Kafe Demokrasi anjuran Institut Darul Ihsan dengan kerjasama Akademi Pendidikan Demokrasi dan Kewarganegaraan di bawah tajuk Hijrah dan Politik Perubahan. Untuk permulaan pesanan penaja, jangan lupa like page Institut Darul Ihsan serta follow Instagram Institut Darul Ihsan dan jangan lupa subscribe channel YouTube Institut Darul Ihsan. Baik, sebagai mukadimah, apabila tiba sahaja sambutan Tahun Baru Masih, orang ramai ataupun masyarakat acap kali membicarakan berkenaan azam serta perubahan semangat dan strategi baru. Ini berlainan pula apabila sambutan Tahun Baru Kalender Hijri, yang mana ia seringkali dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu Tahun Baru Hijrah ini perlu mencapai matlamat sebenar, tepat dan selari dengan kehendak Islam. Apatah lagi dalam konteks kita hari ini, masyarakat sering salah faham tentang falsafah di sebalik peristiwa agung tersebut. Ianya bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, dan sebaliknya ia merupakan hikmah terbesar apabila kaum Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan dan juga Islam mula berkembang ke seluruh pelosok dunia. Peristiwa hijrah itu sendiri menyaksikan takwim Islam mula diperkenalkan, sekaligus ketetapan itu dijadikan penanda aras kepada kita, kepada orang Islam, iaitu untuk melihat pemisah antara hak dan yang batil dengan sebenar-benarnya. Justeru saya ingin mengajak perbincangan kita pada hari ini di dalam kerangka firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mafhumnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan bagi umat manusia. Justeru kamu dikehendaki menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada melakukan perkara yang buruk serta keji, serta kamu pula perlu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sudah pastinya relevan dalam menjadi teras bagi membina negara bangsa yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Baik, hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita memulakan dengan soalan pertama yang berhormat. Baik, mudah-mudahan soalan ini dapat membuka kerangka perbincangan kita pada hari ini. Mungkin yang berhormat sendiri boleh kongsikan mengenai hijrah dan kaitannya dengan politik baru pada hari ini. Silakan. Yang baik, pertama, terima kasih kepada pihak IDE, Saudara Zafullah, atas undangan pada petang ini. Saya ucapkan di kesempatan ini, pertamanya, selamat menyambut Mal Hijrah Awal Muharram kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Dan kita bercakap dalam konteks hijrah, apa tadi, daripada sudut politik, hijrah dan politik perubahan. Hijrah dan politik perubahan. Hijrah ni menurut kefahaman saya, ya, kalau dalam konteks hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah dan sebelum itu daripada Mekah ke Habsyah, untuk perubahan, maksudnya dia mengungsi itu daripada sesuatu tempat yang tidak baik kepada kebaikan, ke arah kebaikan. Jadi hijrahnya dalam konteks yang lebih besar adalah berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik, kepada yang lebih positif. Dan dalam politik pun konsep hijrah itu bagi saya cukup signifikan dan terpakai.
kita dalam politik ini masuk politik, menceburkan diri dalam bidang politik, sewajarnya tekad dan iltizam kita adalah untuk membawa perubahan daripada masyarakat yang mungkin bobrok, tidak baik kondisi dan kelakuannya, kepada masyarakat yang lebih baik, yang lebih harmoni, lebih bersatu padu. Begitu juga dalam aspek urus takbir, politik seharusnya memainkan peranan sebagai satu mekanisme ataupun fungsinya untuk mengubah sesuatu sistem pentadbiran, tata kelola, institusi daripada sistem sedia ada yang bersifat menekan, yang bersifat negatif, ke arah yang lebih baik dan lebih berdaya saing. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks politik, bagi saya hijrah itu penting dan sesuai, sebab kita dalam kehidupan ini pun kalau sebagai manusia, sebagai orang Islam, dituntut setiap hari untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Insan yang baik, yang beruntung itu adalah yang kehidupannya adalah lebih baik. Hari ininya lebih baik daripada semalam, esoknya lebih baik daripada hari ini. Ini adalah konsep di mana kita sentiasa patut pegang, baik dalam kehidupan, dalam muamalat, dalam kita berniaga, dalam kita berurusan, baik dalam politik sekalipun, adalah untuk membawa perubahan daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Jadi pada pandangan saya, hijrah dan politik dan hijrah dan politik perubahan itu sesuatu yang cukup terikat, related, dan sepatutnya, sewajibnya dipegang oleh setiap daripada kita, khususnya yang terlibat dalam bidang siasah politik dan pentadbiran. Alhamdulillah, Yang Berhormat telah menjelaskan kepada kita sebentar tadi apa yang perlu, apa yang ada, mekanisme yang ada dalam mendepani ataupun dalam kita sebagai player maker dalam arus politik perdana untuk mendepani dalam tema hijrah dan politik perubahan ini, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tentang tata kelola, tentang perkara yang wajib dilaksanakan, berubah daripada satu yang lama ataupun satu yang buruk kepada satu yang baik. Sudah pastilah bagi mencipta ataupun membinun paradigma baru bagi membentuk politik perubahan ini, sudah pasti ada cabaran dan halangannya. Boleh tak Yang Berhormat boleh kongsikan bentuk cabaran yang kita rasa yang perlu kita depani bagi seorang yang bergelar ejen perubahan ini, Yang Berhormat Presiden? Baik, Saudara Zafullah, untuk kita melakukan perubahan ni ataupun hijrah ni, terutama dalam bidang politik, memang cabarannya sangat besar. Kalau kita sebagai manusia pun, sebagai individu itu sendiri, kalau kita nak berubah ke arah kebaikan, macam-macam yang akan menguji kita. Di dalam politik pun hal yang sama. Kalau kita nak bicara isu ataupun dalam kerangka di negara kita sekarang ini, apa yang saya lihat, politik kita ini terbalik. Kita dah maksudnya rakyat ataupun masyarakat di negara ini telah buat keputusan ataupun buat bertekad dan buat dan ambil keputusan untuk melakukan perubahan politik daripada pentadbiran Barisan Nasional yang sebelum ini kita sifatkan sebagai pentadbiran yang berlakunya ketirisan, membawa amalan kleptokrasi, rasuah, salah guna kuasa, menekan rakyat, memanipulasi institusi. Jadi perubahan itu telah diputuskan oleh rakyat pada 2018 dengan memilih Pakatan Harapan misalnya, dan itu sebagai salah satu tanda bahawa masyarakat dan rakyat Malaysia ini mahukan perubahan daripada sudut politik, daripada sudut pembaharuan, baik dalam bidang politik sendiri, dalam bidang pentadbiran, reformasi institusi. Cuma apa yang berlaku, kita dah pusing balik ke arah yang sebelum lama. Yang mana pada hari ini kita menyaksikan bahawa kerajaan yang kita mahu ubah sebelum ini, rakyat telah buat keputusan, tetapi kemudiannya akibat kerakusan beberapa pimpinan, penguasa-penguasa politik ini yang memandang remeh ataupun mengambil mudah mandat dan kepercayaan yang rakyat berikan, mereka khianat dan akhirnya meruntuhkan kerajaan sedia ada yang mana telah dipilih sebagai kerajaan yang diyakini membawa perubahan kepada rakyat. Dan ini cabarannya, bila kita tengok dalam sistem politik itu, ada segelintir pimpinan yang menjadikan politik sebagai alat
tunggangan mereka untuk mencapai agenda kepentingan peribadi, berebut jawatan, mengagih-agihkan kuasa, dan akhirnya apabila politik itu sendiri tidak dijadikan satu platform untuk buat perubahan, disalahgunakan politik itu untuk memperkayakan diri, mengejar kekuasaan, mengagih-agihkan jawatan dan kedudukan, dan akhirnya yang dikesampingkan adalah rakyat. Kebajikan rakyat tidak diambil peduli, ekonomi tidak diperbaiki, dan bila wujud teguran ataupun kritikan, diambil sikap untuk tidak respon, menganggap semuanya mudah. Jadi di sini pentingnya untuk kita nyatakan pendirian bahawasanya politik itu bukanlah semata-mata untuk mendapatkan kuasa demi menjayakan agenda pribadi kita ataupun agenda kelompok kita, tetapi politik itu sendiri sebagai salah satu mekanisme hijrah untuk membuat perubahan. Macam saya sebut tadi, daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik, tapi macam mana pun cabaran itu tetap ada, dan ianya bergantung kepada sejauh mana pemain-pemain politik ataupun penguasa-penguasa politik ini dapat memegang kepada prinsip. Kalau kita sebagai orang politik ini sedar dan muhasabah diri bahawa kedudukan sebagai orang politik, sebagai pemimpin ini bukanlah sesuatu kelebihan, bukan advantage, bahkan ia satu tanggungjawab dan amanah untuk kita lakukan, buat perubahan yang lebih baik kepada masyarakat dan negara kita. Baik, sudah tentu frasa taklif wala tashrif, kedudukan kepimpinan itu adalah taklifan dan bukan satu keistimewaan. Baik. Untuk ditunggangi, perlu ditanam bagi setiap diri dan jiwa pemimpin. Kita boleh lihat people oriented itu sudah dikhianati. Yeah. Kepentingan rakyat itu sudah dikesampingkan disebabkan kepentingan sekelompok pemimpin-pemimpin yang seperti yang berhormat maksudkan tadi telah mengkhianati mandat dan kepercayaan yang diberikan, boleh ditukar bila pilihan itu sudah pun dibuat. Walau bagaimanapun, dengan keadaan yang telah terjadi, kita sudah tentu yang berhormat sebagai pembuat polisi dan pembuat dasar di negeri Selangor ini sudah pasti terpaksa meneruskan dengan keadaan yang berlaku. Walau bagaimanapun, dalam pengamatan yang berhormat, dalam keadaan politik semasa pada hari ini, adakah politik perubahan itu yang diimpikan masyarakat ini dapat dideliver dengan keadaan hambatan yang berlaku hari ini selepas pengkhianatan berlaku? Adakah perubahan yang diimpikan ini dapat menjadi realisasi yang lebih besar? Adakah ketidakpercayaan masyarakat kepada aktor politik hari ini menjadikan masyarakat lebih muak kepada sistem politik di negara kita? Adakah politik perubahan ini masih lagi diinginkan, ataupun rakyat sudah fed up ataupun give up dengan apa yang telah berlaku pada hari ini? Mungkin lebih boleh beri sedikit pencerahan. Sama ada kita suka atau tidak suka, saya sendiri, kita perlu akui di kalangan rakyat sekarang ini telah ada perasaan ataupun rasa fatigue, ataupun mereka penat, mereka macam saudara Zafra cakap, ada kecenderungan untuk kata fed up terhadap perkembangan politik, khususnya yang melibatkan di politik kita. Walau bagaimanapun, dalam setiap situasi itu, politik perubahan ini sentiasa relevan. Bagi saya, politik perubahan ini bukan sesuatu yang retorik semata-mata, tetapi ia adalah satu tuntutan ataupun apa yang dipanggil gerakan yang akan diteruskan, baik dalam apa jua masa atau kondisi. Cuma di kalangan kita sebagai pelaku ataupun pemain politik, ahli politik, perlu ada kejujuran ataupun perlu ada honesty dalam kita berpolitik, dalam kita mentadbir. Kalau kita melihat
macam sekarang ni kita boleh bicara tentang kemerdekaan misalnya. Minggu depan kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-63. Betul. Kalau kita himbau kembali sejarah, bagaimana pemimpin-pemimpin yang terdahulu, bapa-bapa bangsa kita, misalnya Datuk Wan Jaafar, Tunku Abdul Rahman, yang mana mereka ini melihat politik itu bukan sekadar platform ataupun pentas untuk mendapatkan kuasa, mengejar jawatan, laba dan kedudukan misalnya. Kalau kita baca sejarah Tunku Abdul Rahman, dia cukup menarik sebab ketika mana Tunku ini bukanlah orang yang begitu aktif untuk jadi orang politik. Betul. Dia ni lebih kurang macam orang kata dia tidak ada cita-cita yang tinggi, tetapi pada ketika itu, ketika mana rakyat memerlukan perubahan untuk menuntut kemerdekaan, Tunku muncul di saat di mana negara memerlukan pemimpin seperti beliau. Beliau seorang aristokrat, berdarah keturunan raja, bangsawan. Ya, kalau boleh disebut lebih pada bangsawan, dia kerabat dia raja. Ayahnya Sultan Kedah ketika itu. Dan namun karakter Tunku itu sendiri, walaupun seorang kerabat dia raja, ketika masuk politik, pertimbangan beliau jelas. Politik ini untuk bawa perubahan, untuk memerdekakan negara, untuk memerdekakan bangsa, mengangkat bangsa waktu itu orang Melayu, Cina, India di Melaya kepada menjadi sebuah negara merdeka. Dan apa yang Tunku buat ketika beliau berjuang sehingga menggadaikan rumah sendiri untuk mencari dana sebagai dana untuk menggerakkan tuntutan ke arah kemerdekaan ini. Ini Tunku Abdul Rahman, anak raja yang lahir dalam kesenangan, dalam situasi yang mewah, semua serba-serbi ada, tapi sehingga tahap menjual rumah, menjual properti untuk cari dana memerdekakan negara. Ini dulu, zaman dulu, waktu pemimpin kita ini menganggap politik ini bukan untuk kejar kuasa, bukan untuk kejar kedudukan, bahkan menggadaikan apa yang mereka ada untuk perjuangan. Dan inilah sebenarnya seharusnya budaya ataupun sikap, sifat yang kita sebagai orang politik pada hari ini perlu pegang. Maksudnya untuk politik, kita tidak boleh menjadikan politik ini platform sekadar nak macam saya kata tadi, nak kejar kuasa, nak cari self glorification untuk dapatkan popularity, publicity, tapi wadah buat perubahan. Bila kita dapat tonjolkan budaya sebegitu kepada rakyat, saya kira rakyat akan faham. Maksudnya orang politik di Malaysia ni bukan macam yang kita bayangkan. Seperti mana sekarang, tadi saya tengok di social media, ada surat daripada seorang Timbalan Menteri mencadangkan kepada seorang menteri untuk melantik anaknya sendiri. Surat sokongan lebih kurang, minta surat sokongan supaya anaknya dilantik sebagai ahli lembaga pengarah sebuah agensi. Ini budaya sekarang. Maksudnya kita menjadikan kedudukan kita sebagai menteri, Timbalan Menteri, untuk memberikan imbuhan kepada ahli keluarga, kepada kawan-kawan. Dan ini budaya yang sama sekali tidak sihat dan sewajarnya diubah. Macam baru ni pun ada Timbalan Menteri yang kata kalau dia menang pemilihan parti, lagi mudahlah dia boleh bagi surat sokongan. Hari ini gunanya jawatan, kata dia. Jadi ini satu tafsiran yang salah. Kita memberikan mesej yang salah kepada rakyat bahawa kedudukan kita ini untuk memudahkan kawan-kawan kelompok di sekeliling kita. Sedangkan kedudukan yang kita ada adalah untuk buat perubahan demi mengangkat taraf dan juga kebajikan rakyat di bawah. Ini seharusnya kita pegang. Jadi kalau kita nak salahkan rakyat sebab mereka fed up dengan orang politik, orang politik kena tanya balik, kenapa rakyat marah? Sebab kita membawa budaya yang mana sama sekali tidak boleh terima. Kalau kita nak anggap politik ni pentas untuk buat kekayaan, boleh kita pergi berniaga. Jadi di situ saya rasa perlu ada muhasabah ataupun self reflection di kalangan orang politik. Janganlah kita menganggap kedudukan kita ini sebagai pentas ataupun platform semata-mata untuk mencari kesenangan, tetapi inilah satu, macam yang disebut tadi, amanah dan tanggungjawab untuk buat perubahan ke arah kebaikan. Maknanya scheme of thing bukan sahaja berlegar di kalangan pimpinan atasan
pengubah dasar, tapi juga dah berjangkit melarat juga turut sama ke bawah kepada player politik di bawah. Ini sedikit sebanyak saya rasa dia sudah menjadi trend budaya yang sebenarnya. Inilah perubahan yang sebenar yang kita perlu bina, yang kita perlu perbetulkan. Kalau tak ada perubahan-perubahan yang secara efektif ni, kita risau satu hari nanti generasi akan datang juga akan mewarisi keadaan seperti ini. Bila mana mereka punya kuasa, sudah tentu ada cagarannya, ada imbuhan yang akan diberikan untuk mereka mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Dan antara yang di highlight oleh Yang Berhormat tadi, Yang Berhormat singkap tentang sejarah ketokohan bapa kemerdekaan kita dulu, tentang pengorbanan. Sudah tentunya perubahan itu memerlukan pengorbanan untuk mencapai misi yang lebih besar untuk memerdekakan negara. Dan saya rasa prinsip dan falsafah itu perlu diteruskan. Betul. Dan perlu jadi jati diri dan pegangan bagi setiap orang ahli politik, khususnya di Malaysia ini, bagi kita membina negara bangsa yang lebih baik. Baik, bila YB sebut tentang ketamakan kuasa, kita nak cerita tentang perubahan ini tak berlaku betul-betul lagi, secara total lagi. So mungkin YB boleh perjelaskanlah, ataupun YB boleh bagi idea kepada kita hari ini, sidang pendengar, bila sebenarnya nak mulakan hijrah, bila sebenarnya nak buat perubahan dalam politik ni, dan siapa sebenarnya yang perlu terlibat lebih? Untuk perubahan politik ini, kita tidak boleh membiarkan perubahan itu dilepaskan kepada orang politik semata-mata. Saya pun orang politik, saya seorang pemimpin politik, pemimpin parti politik, tapi saya juga rakyat Malaysia macam saudara-saudara yang lain yang di luar sana. Kita rakyat, kita ada hak dalam negara ini, kita ada apa, kita boleh tuntut hak kita sebagaimana yang telah dipelihara dalam perlembagaan. Dan untuk buat perubahan ni, Zafrullah, kita tak boleh serah sebulat-bulat pada orang politik. Maksudnya kita rakyat pun perlu mengambil bahagian, perlu ada penyertaan, perlu ada partisipasi politik, di mana kalau sekarang ini kita sebuah negara demokrasi berparlimen, kita mengamalkan konsep pilihan raya. Kalau ada pilihan raya, rakyat kena mengundi. Kalau yang umur 21 tahun ni, kena daftar mengundi. Lepas ni mungkin dah jadi 18 tahun. Kalau dah diselesaikan proses-proses pentadbiran tu, akan jadi 18 tahun. Dan pilihan raya adalah salah satu proses di mana rakyat ada suara untuk buat perubahan tersebut, yang mana kita telah saksikan pada 2018 rakyat secara majoritinya telah ambil pendirian, menyatakan suara untuk buat perubahan. Ini proses pilihan raya. Tetapi dalam kerangka sekarang ini, kita belum lagi menghadapi pilihan raya. Di situ peranan kita, ahli politik ada peranan dia, masyarakat ada peranan dia, masyarakat NGO ada peranan dia. Di sini peranan masyarakat adalah untuk menegur, menjadi semak dan imbang. Walaupun dalam parlimen kita ada pembangkang, ada kerajaan, tapi peranan rakyat, peranan masyarakat pun perlu. Kalau macam sekarang ini lebih mudah kerana kita ada apa yang disebut social media, media sosial. Walaupun ianya bukanlah terikat dari sudut pentadbiran, dari sudut hierarki pun tak adalah, maksudnya dia tak terikat. Social media ni very fluid, sesiapa pun boleh beri pandangan, sesiapa pun boleh beri pandangan, dan di situ penting, maksudnya kita perlu gunakan mekanisme yang ada untuk menyatakan pandangan kita. Bila kerajaan buat salah, buat silap, kita perlu tegur, kita perlu highlight. Maksudnya jangan beri ruang untuk kerajaan sedia ada, baik kerajaan sekarang ini yang saya pun tak tahu nak sebut apa, MN ke, PN ke, BN ke, sebab dia dah huru-hara dah saya tengok. Kerajaan yang sedia ada sekarang ini yang dibentuk secara tidak terhormat, dan juga kerajaan sebelum ini PH, kalau di negeri Selangor PH lah. Jangan beri ruang, baik kerajaan pusat ke, kerajaan di Selangor ke, ataupun di mana-mana negeri, kalau mereka lakukan kesalahan, kita tegur, kita suarakan. Saya sini sebagai ketua Angkatan Muda Keadilan kalau di Selangor ni pun, walaupun saya dalam parti pemerintah, tapi bila ada isu yang membabitkan kepentingan dan kebajikan rakyat,
kita tegur, kita kena tegur pemimpin kita, beritahu mereka ini tidak betul, ini perlu diperbaiki, ini ada masalah yang kita perlu selesaikan, kita perlu nyatakan. Ini peranan orang-orang politik misalnya, tapi kalau rakyat dia lebih luas, jadi dia kena tegur, kena bangkitkan dan gunakanlah hak kita sebagai rakyat Malaysia ini. Kita ada ruang yang cukup baik untuk menyampaikan pandangan kita dan jangan kita ambil remeh. Maksudnya bila kita ada ignorance itu, kita tak payah campurlah orang politik, biarlah. Kalau kita ada sikap macam tu, orang politik lagi suka. Dia kata baguslah, rakyat tak peduli, kita boleh buat apa saja kita suka. Jadi itu adalah satu kesilapan, bila mana rakyat kata tak payah campur, tak payah pedulilah, ini orang politik punya hal lah, kita buat apa nak susah-susah. Ini satu mentaliti atau pandangan yang salah. Sebab rakyatlah yang menentukan hala tuju negara ini, pemimpin yang bagaimana yang mereka mau angkat. Kalau di bawah ni, di rakyat di bawah ni mengambil pendirian ataupun sikap yang ignorance, tak mau ambil tahu, tak peduli, di situ akan timbul masalah di mana pemain-pemain politik ini akan mengambil kesempatan di atas sikap sambil lewat ataupun acuh tak acuh di kalangan rakyat. Jadi kita jangan beri ruang. Saya sebagai pemimpin politik pun akan sama-sama bantu. Maksudnya peranan ataupun tanggungjawab nak buat perubahan ni bukan pada orang politik semata-mata, tetapi pada semua lapisan, baik di atas maupun di bawah. Tapi Wabi, apa yang kita lihat lah, rakyat hari ini agak keliru. Kan, kadang-kadang kita tengok dulu pemimpin ini bersama dengan kem A contohnya, tapi hari ini bentuk kerajaan melalui bukan jalan yang terhormat, bentuk kerajaan dengan tim B. So hari ini rakyat pun jadi confused dan tak tahu apakah jalan sebenar untuk mereka suarakan pendapat, untuk membawa isu. Sebab kalau lebih bersikap kritikal, nanti rakyat sendiri yang dipersalahkan. Sebab contohnya hari ini, dulu dia adu pada tim A. So tiba-tiba pemimpin tim A ni dia khianat, dia tukar pakatan dia kepada tim B. Dan sekarang kalau nak adu pula kepada pemimpin di tim B ni, silap-silap besok dia gabung balik dengan yang lain pula. So tak ada stability. Rakyat tak tahu siapa sebenarnya pemimpin yang sebenar, yang boleh berubah-ubah prinsipnya at any time, kan, mengikut faktor masa dan suasana. Dan adakah itu menjadi halangan untuk kita membuat perubahan, maybe? Yalah, pemimpin yang sedia ada sekarang ni, macam yang Zaf cakap lah, ada yang dah melompat, bertukar parti. Sebelum ini bersama Pakatan Harapan, sekarang ni bersama dengan MNBN. Kan, saya pun tak tahu apa nama koalisi satu. Ada parti ni nak buat PN, ada parti ni tak nak PN, dia nak BN pula. Ada yang parti ni dia nak MN, dia tak nak BN. Jadi yang best lagi ada yang oportunis. Semua koalisi dia tak join. Dia makan keliling. Dia makan keliling. Ini yang paling untung. Dia tak peduli, kan. Dia tak ada pendirian apa. Cuma itulah yang menjadi kelirunya lah rakyat. Macam-macam kat dia lah, macam awak cakap, rakyat tak tahu mana pemimpin yang sepatutnya mereka salurkan aduan atau pemandangan. Tapi bagi saya ialah pemimpin ini, wakil rakyat misalnya, dia sebagai pemudah cara kepada setiap isu. Betul. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau kita nak cakap dalam topik wakil rakyat tu, saya sebagai wakil rakyat pun saya tak boleh selesaikan semua masalah. Maksudnya kalau kata orang datang kepada saya ada masalah, saya akan dengar dulu dan saya akan, kalau ada isu ataupun persoalan, permasalahan yang mereka utarakan itu di bawah bidang kuasa dan kemampuan saya, insyaAllah kita akan selesaikan, kita boleh selesaikan. Tapi kalau isu-isu tersebut melibatkan pihak berkuasa tempatan misalnya, agensi-agensi kerajaan, di situ bidang kuasanya berbeza. Tetapi jangan kita jadikan alasan bahawa oh itu bukan kerja saya, ini kerja agensi ini, ini kerja jabatan ini. Yang perlu kita buat adalah kita facilitate, kita memudahkan. Sebab tak semua rakyat di bawah ni mereka faham saluran tersebut. Ada yang tak boleh beza pun ahli parlimen dengan ADUN. Betul. Kan, ada yang tak boleh beza ADUN dengan ahli majlis. Maksudnya bagi mereka asalkan YB aja, samalah
kan, ahli parlimen ke ADUN ke, rasakan YB je dia kena selesaikan masalah. Betul juga, maksudnya kena selesaikan masalah itu satu ialah pandangan yang telah kita bentuk dalam masyarakat kita bahawa pemimpin ni tugasnya ataupun fungsinya untuk membantulah menyelesaikan masalah. Dan di situ perlunya kita sebagai pemimpin menjadi ejen pemindah cara, facilitator, memberikan kefahaman kepada mereka. Contoh macam saya, kalau orang datang ada aduan, katakan lampu elektrik, lampu jalan tak menyala. Elektrik ni di bawah tenaga nasional lah. Jadi kita kalau dia tak tahu tu, kita ajar dia. Maksudnya okey, puan boleh hubungi ATMB misalnya. Katakan rumah tak ada api, boleh kontak ATMB, maklumkan kepada mereka ada gangguan bakaran api. Tapi kalau dia tak ada telefon, kita tolonglah telefon untuk dia. Contohnya lah, maksudnya kita boleh mudahkan. Itu peranan sebagai pemimpin. Tapi kalau dalam konteks politik ni, kita perlu ada pendirian lah. Maksudnya kalau pemimpin yang kita undi sebelum ini, kita undi dia sebagai kita undi dia atas tiket Pakatan Harapan misalnya, tapi dia khianat kita, dia tukar pula masuk parti lain, tunggu pilihan raya nanti, saya terbuka. And kalau saya khianat kepada parti saya misalnya, hukum kita. And ini yang patut rakyat buat, hukum mereka yang khianat ini, sebab terang-terang telah mencabul amanah dan juga mandat yang telah diberikan. Jadi dari sudut apa nama ni, tugas-tugas sebagai wakil rakyat, kita kena bezakan. Mereka ada tugasan, ada peranan, ada fungsi. Tapi daripada sudut politik, kalau kita sebagai rakyat rasa dikhianati, kita marah dengan pengkhianatan mereka. Jadi hak kita sebagai rakyat Malaysia ni, datang pilihan raya nanti, kita tunjukkanlah kuasa sebenar dalam negara ini adalah kuasa rakyat, bukan kuasa ahli politik. Saya tidak berada dalam kapasiti sebagai ADUN ini sebab saya bagus, tidak. Tapi saya jadi ADUN ini sebab warga Kota Anggerik, warga Shah Alam lah yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil rakyat mereka. Jadi kalau kita sebagai wakil rakyat ini rasa oh kita bagus, saya tidak. Kita dipilih, kita diletakkan di kedudukan kita ini sebab rakyat beri kepercayaan kepada kita, beri amanah kepada kita. Jadi sentiasa ingat, kuasa itu bukan daripada kita tapi daripada rakyat. Betul. Kalau ada semua yang berhormat, semua pemimpin tanah air kita faham dan jelas prinsipnya, seperti yang berhormat YB Najuan, saya rasa tak ada masalah lagi. Rakyat rasanya boleh sambut apa perubahan dan hijrah yang ingin disampaikan oleh para pemimpin. Baik, saya ada satu soalan panas sikit lah yang berhormat. Boleh. Berikutan ucapan yang berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim di siri jelajah Presiden ke Selangor tempoh hari, yang berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim ada menyebut yang lebih kurang bunyinya, mana-mana mereka yang dahulunya mungkin bercampur dengan kumpulan yang sokol pengkhianat ni tadi, tapi masih kekal bersama parti, maka kekal lah dan perbaharui adalah iltizam untuk terus tekad bersama dengan parti. Soalan panasnya YB, andai katalah di Selangor khususnya Angkatan Muda Keadilan Selangor sendiri didatangi oleh mereka-mereka yang sebelum ini jelas mengkhianati amanah rakyat ni, yang sebelumnya mungkin ada yang sebilangan, dia tak ramai pun, kecil je sebenarnya punya, yang apa ni, dah menyeberang ataupun terlibat dengan NGO-NGO kelompok yang telah menyeberang. So andai kata dengan tempoh cooling period yang Presiden berikan tempoh hari, adakah yang berhormat selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Selangor lapang dada untuk menerima mereka ni kembali untuk bersama-sama menerajui kepimpinan dalam MK Selangor khususnya? Baik, dalam keadilan, kita ni sebab nama parti kita ni berat sebenarnya, sebab parti keadilan untuk rakyat. Jadi idealism dan juga orang kata apa, kiblat parti kita ni adalah keadilan. Maksudnya prinsip keadilan itu diletakkan di tingkat yang paling atas dalam hierarki parti.
Jadi bila mana kita berdepan dengan isu pengkhianatan ini, saya lihat parti khususnya Presiden Dato' Sri Anwar mengambil pendekatan yang cukup baik dan bijak untuk mengangkat idealism keadilan itu di tempat yang teratas. Maksudnya kita nak hukum ataupun nak ambil tindakan terhadap so-called anggota-anggota yang khianat ini perlulah berlandaskan prinsip tersebut. Maksudnya, okeylah kita nampak yang terang-terang khianat ini wujud. Bukanlah semua, maksudnya dia ada hierarki, dia ada yang atas-atas, mungkin layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Dan dalam isu pengkhianatan ni, ada jalur apa, lapisan di bawah ni tak semua tahu. Maksudnya mereka tak tahu pun bahawa kepala-kepala di atas ni nak berkhianat sehingga menjatuhkan sebuah kerajaan. Maksudnya bukanlah dalam pengetahuan mereka bahawa scheme of thing ini sampai nak itu kerajaan. Dia mungkin anggap ini satu pertembungan politik dalaman di antara pemimpin ini melawan pemimpin ini. Ini mungkin pendirian ataupun pemahaman anggota-anggota di bawah yang mengikut, yang jadi pengikut ni. Tapi bila berlakunya langkah Sheraton itu yang menyaksikan sekumpulan pemimpin Parti Keadilan khianat dan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, ada, maksudnya adalah di kalangan mereka ni yang terang-terang ni memang kita dah clear cut, kita pecat, singkirkan, sebab mereka ni dianggap kira enemy of the state lah, musuh nombor satu, buang terus, no compromise, terus pecat. Sedap, okay. Dan ada satu lagi lapisan, mungkin dia punya apa, general-general di bawah ni lah, yang ada second layer ni, yang masih 50-50, ada yang dari duri dalam daging, ada yang juga ikut keluar, dan proses tersebut telah berjalan. Maksudnya bila kita dah ambil tindakan ni, ada yang dipecat, ada yang keluar sendiri. Sekarang ni tinggal saki baki yang di bawah-bawah ni, yang mungkin dulu dia pengikut, dia mengikut, dan dia ada yang tidak faham pun kadang-kadang dalam politik ni, dia mengikut-ikut je, dan dia rasa ni lah pemimpin kita, kita ikut dia. Tapi bila pemimpin dia khianat, dia fikir, saya masuk keadilan ni bukan untuk ini, saya masuk keadilan untuk lawan UMNO. Saya masuk keadilan untuk berjuang membuat perubahan, kan? Tapi bila pemimpin sendiri pergi sekarang ni bersekongkol dengan UMNO, jadi ada anggota di bawah ini yang kembali bermuasabah bertanya, kan, kenapa ini berlaku. Dan ada di kalangan mereka yang ambil pendirian untuk keluar, kita alu-alukan, kalau rasa tidak boleh sesuaikan diri dengan idealism keadilan, dipersilakan keluar daripada parti. Tapi bila ada sekumpulan yang masih lagi ada nilai kesetiaan mereka terhadap keadilan dan masih mau kekal dalam perjuangan keadilan, bagi saya kita perlu dengan lapang dada meraihkan mereka dan ubah mereka lah. Maksudnya bersama-sama dengan parti ini bukan setakat kita nak sokong atas sebab tertentu, tapi sebab kita percaya kepada idealism dan perjuangan parti. Tapi kalau dalam AMK Selangor misalnya, saya memang sifat saya ini suka untuk mendamaikan. Saya bukan seorang yang confrontational, yang suka nak tak tentu pasal gaduh dengan orang, kan. Maksudnya kita bila dalam, memang sebelum ini sewaktu saya jadi Ketua Pemuda Keadilan Selangor, wujud kem-kem ini, faction A, faction B, dan saya ambil pendirian untuk tidak memihak kepada mana-mana faction, kepada mana-mana kem. Sebab yang penting bagi saya adalah untuk memperkukuhkan sayap pemuda itu sendiri. Dan bila berlakunya Sheraton Move, ada sebilangan pimpinan pemuda di negeri Selangor yang ikut pergi ke sebelah sana, dan di situ saya ambil kesempatan untuk reconcile. Maksudnya ada yang masih setia dan memang sebelum dengan parti, yang satu lagi grup dengan parti, kita satukan, kita reconcile. Maksudnya adalah kita bentuk acu kembali sayap pemuda ini dalam acuan kita semua orang parti. Kita semua percaya kepada kepimpinan presiden, kita semua percaya kepada idealism keadilan, dan kita harus bergerak dalam kerangka besar parti. Tapi bagaimanapun, pemantauan terhadap anggota-anggota ini tak wujud. Maksudnya kita pun, ialah kita tidak dah lepaskan terus, maksudnya okeylah semua dah boleh duduk sit down balik, tapi kita tetap waspada, tetap berhati-hati supaya pengkhianatan ini tak berulang. Maksudnya kita tidak mahu ada barah ataupun parasit-parasit yang akan jadi anak-anak ini makan di bawah sampai kita tak sedar. So kita tidak boleh membiarkan
pengkhianatan ini berulang sekali lagi, dan saya pun mengharapkan parti untuk kali ini bersikap lebih tegas. Sekiranya ada anggota baru nak masuk, perlu ada saringan ataupun tapisan. Tetapi tidak bermakna kita mau halang. Tapi sekurang-kurangnya kita perlu tapis ataupun filter kalau ada tokoh-tokoh daripada parti tertentu yang mau menyertai keadilan misalnya. Kita alu-alukan, tapi perlu ada saringan ataupun tapisan supaya pemimpin-pemimpin kita ini tidak akan mengulangi sikap ataupun tindakan sebagaimana pemimpin terdahulu yang menggunakan keadilan ini sebagai platform untuk mereka dapatkan kuasa, dapatkan populariti, dan kemudiannya mereka tinggalkan parti dan sekadar menjadikan parti ini sebagai batu loncatan untuk memenuhi agenda mereka sendiri. Jadi di situ pentingnya kita sebagai parti untuk pada masa kita meraihkan, jangan kita terlalu lemah. Maksudnya jangan kita tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku di bawah. Maksudnya waspada itu sentiasa perlu ada untuk kita elakkan berlakunya pengkhianatan lagi. Baik, saya rasa tindakan-tindakan telah pun secara tuntasnya diambil oleh pihak parti, khususnya lembaga disiplin parti sendiri. Namun seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, sakit baki ni pasti ada, parasit ni kita tak boleh ambil mudah, dan kita tak boleh hilangkannya secara total. Pasti ada orang yang akan mengambil kesempatan, take for granted terhadap apa yang berlaku hari ini. Dan juga sebenarnya lebih ada juga kedengaran hari ini muncul, bila mana ada mereka-mereka yang telah mengikut pemimpin-pemimpin mereka yang telah menyeberang, yang bersikap oportunis apabila tawaran-tawaran scheme of thing ni yang telah diwaruankan kepada mereka ni tak menjadi realiti. Hajatnya ikut pemimpin sekian-sekian sebab ditawarkan mungkin boleh jadi apa, ahli majlis persekutuan, ketua kampung persekutuan, tapi perkara-perkara tersebut yang dijanjikan oleh pemimpin mereka ni tak boleh nak di-execute buat masa terdekat ni. Tak boleh di-realitikan. So mereka ni seolah-olah rasa tertipu dengan apa yang ditawarkan kepada mereka sebelum ni. Justeru tanpa berfikir panjang, secara mungkin tak malu lah orang sebut, kembali balik pada keadilan. Sebab khususnya di Selangor ni lah, maybe kita lihat keadilan ni sebagai government of the day. So mereka harap ada imbuhan baliklah bila mereka boleh balik kepada parti asal. So kelompok-kelompok oportunis ni mungkin saya setuju dengan pendekatan yang YB sebutkan tadi, kita terbuka, tapi dalam masa yang sama kita mengambil langkah waspada terhadap kumpulan parasit ini agar tidak berlaku sekali lagi pengkhianatan. Namun ada tak tindakan ataupun strategi yang mungkin lebih tuntas lagi di kalangan di bawah platform Angkatan Muda Keadilan khususnya di Selangor ni untuk membendung wabak sebegini. Sebab saya rasa pada dasarnya jati diri dan prinsip setiap ahli Angkatan Muda Keadilan di Selangor ni perlu diperkuatkan supaya kita tidak mudah menerima tawaran-tawaran yang boleh mengkelabukan mata. Seperti mana yang disebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dalam sesi penutup pergulungan sidang DUM yang lepas, beliau sebut di hadapan kita ni ditawarkan pelbagai habuan dan tawaran. Jikalau kita terpesona, kita terperangkap, kita dengan mudahnya boleh dilabel sebagai low moral and uncharismatic profession. So justeru itulah harapan kami di peringkat bawah hari ini, sudah pasti mengharapkan kepimpinan Yang Berhormat Najuan selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Selangor ini dapat membina satu naratif yang lebih baik, di samping menguatkan ahli keadilan itu sendiri dengan jati diri diri yang baik, yang kuat, yang kukuh, supaya tidak terpesona dengan habuan ini.
dan juga dalam masa yang sama macam mana kita nak move jauh lebih ke depan, sebab masyarakat sekarang ni seperti yang kita sebut pada awal tadi lagi sedang ternanti-nanti apa yang ditawarkan dalam politik perubahan ini. Khususnya angkatan muda ini adalah barisan generasi masa akan datang, barisan kepimpinan masa akan datang. So apa yang akan ditawarkan oleh angkatan muda keadilan kepada masyarakat yang hari ini ternanti-nanti, alternatif yang baik yang mereka perlu sokong dan dukung? Baik, angkatan muda keadilan Selangor khususnya yang sedang saya terajui sekarang ini, kita memberikan penumpuan kepada khidmat. Maksudnya kita akan, yalah, jika sebelumnya orang ingat, orang menganggap bila side pemuda ni dia side politik yang mana kerjanya 24 jam main politik saja. Saya bukan jenis ahli politik yang kuat berpolitik. Maksudnya bila melibatkan politik dalaman ni, kita memadai waktu pemilihan sajalah kita berpolitik. Waktu pemilihan kita nak bertanding dalam pemilihan parti, itu adalah waktu untuk kita berpolitik, untuk kita berunding, dapatkan sokongan apa semua. Waktu itu kita boleh berpolitik. Tapi sekarang ini rakyat tidak mahu lihat masalah dalaman parti itu sebagai sesuatu yang mereka perlu ambil peduli. Maksudnya kalau dalam keadilan ini ada pertembungan ataupun perbezaan pandangan, ini biar dalam parti saja. Itu remain in the party. Sebagaimana sebelum ini kalau kita tengok, keadilan ni kalau bergaduh je di media, di social media, serang sama sendiri. Contohnya di kongres yang di Melaka, di Melaka bergaduh. Satu yang bagi saya cukup mengecewakan lah, bila kita lihat anak muda bertumbuk, apa nama, fizikal, apa, serangan fizikal dan sebagainya. Maksudnya bagi saya ini politik yang rakyat muak tengok. Kalau kita ada perbezaan sekalipun, simpanlah. Maksudnya kita bergaduh adik-beradik ni dalam rumah aje, jangan bagi jiran kita tahu. Kan kalau kita sama-sama keluarga mungkin ada beza pandangan, cukup dalam keluarga saja. Tapi dalam MK Negeri Selangor ni, sebelumnya memang wujud perbezaan ataupun kem-kem tertentu, tapi alhamdulillah setakat hari ini kita telah berjaya meredakan ketegangan tersebut. Dan saya sendiri ambil inisiatif untuk turun ke setiap cabang-cabang ni. Setiap bulan kita buat mesyuarat pemuda ni pun kita turun ke cabang-cabang supaya ada engagement di antara pimpinan peringkat negeri dengan pimpinan peringkat cabang. Maksudnya biar ada interaksi yang terus. Jika sebelum ini kita menganggap pimpinan negeri ni level lain, cabang ni level lain, tapi kita dah sampai masa kita buang budaya tersebut. Biar sebagai pemimpin ni, biar kita ni reachable kepada anggota di bawah. Maksudnya saya sebagai ketua muda negeri, saya mudah untuk ketua pemuda di cabang, di bahagian apa, di cabang untuk akses dengan saya. Jadi mereka boleh jumpa bila ada keperluan, bertemu, bincang. Dan kita nak bawa pemuda ni bukan sekadar pemuda yang hanya buat kerja-kerja di lapangan, katakannya lah. Kerja politik ni biasalah, buat program, gantung bendera, gantung poster, contoh ini yang orang nampak. Tapi kita nak pemuda Selangor ni, angkatan muda kat Tani Selangor ni, lebih keterampilan ni. Maksudnya dia bukan setakat pemuda yang hanya bila masuk politik ni dijadikan kumpulan untuk pasang bendera. Betul, itu tugas sebagai anggota parti. Saya pun sebagai aktivis parti tak ada masalah waktu melalui melalui. Maksudnya bila pilihan raya, saya sebagai calon pun saya pasang bendera sendiri. Sebagai calon waktu pilihan raya pun saya gantung poster sendiri. Sebab kita berkempen kan, jadi tidak ada apa darjat. Maksudnya antara kita sebagai calon pilihan raya dengan anggota jentera, kita buat sama-sama. Tapi maksudnya dalam skop yang lebih besar, kita nak pemuda yang dalam Selangor, pemuda keadilan di Selangor ni tampil sebagai satu barisan anak muda yang dinamik. Maksudnya dia boleh buat semua benda. Macam saya sendiri sebagai orang muda pun, dalam masa saya sibuk sebagai wakil rakyat, saya cari masa juga untuk bersukan, untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang orang kadang-kadang kata, YB ada pula masa. Memang, kadang memang tak ada masa. Tapi kita cuba cari masa tersebut dan ada kelapangan sikit buat. Maksudnya kita nak biar pemuda ni, dan kita sendiri sebagai ketua perlu tunjukkan contoh. Kalau kita nak orang lain menjalani hidup yang sihat, kita kata kita nak memastikan belia-belia di Selangor ini
menjadi belia yang cergas dan cerdas, sihat tubuh badan, fizikal. Tapi yang cakap tu pun tak tak ada apa, tak nampak kan, tak nampak dia mempunyai sisi tersebut. Jadi sebagai ketua kita perlu tampilkan dulu. Ha, kalau orang kata okeylah, saya boleh berlari, Wabi boleh lari, so kita pun kena lari juga kan. Kalau kita seorang jogging, kita pun kena jogging juga. Betul. Kita seorang main badminton, kita pun kena main badminton juga. Walk the talk, walk the talk kan. Maksudnya kita buat apa yang kita suruh, apa kita lakukan, apa yang kita suruh orang buat. Jadi kepimpinan tu adalah kita jangan cakap je, tapi kita buat juga. So saya nak bentuk pemuda Selangor ni, dia tampil sebagai barisan pemuda yang dinamik, agresif. Dan kita bukan setakat jadi cyber trooper saja, setakat komen di Facebook, serang kawan, serang itu. Tapi kita tampil sebagai pemimpin yang bukan saja lepas ni boleh diketengahkan sebagai pemimpin angkatan muda, tetapi mungkin kita nak minta kerajaan negeri angkat pemimpin-pemimpin angkatan muda ni yang sebelum ini mungkin dah jadi ahli majlis. Beri mereka ruang, lepas ni ketengahkan sebagai sekurang-kurangnya calon pilihan raya, calon jadi ADUN ke, jadi ahli parlimen ke, tapi bukan dalam bentuk kuota. Kita mahu dalam bentuk merit. Maksudnya kita tak mahu ada, contohlah ada kuota untuk bangsa ini, ada kuota untuk jantina ini. Berdasarkan merit, kalau pemuda itu bagus, dia ada kelayakan, why not? Kenapa tak bagi dia ruang? Kalau memang betul-betul dia layak, beri dia ruang. Maksudnya bukan perlu ada seniority saja. Tidak perlu ada seniority. Maksudnya kalau kita nak lihat sebagai kuota, katakanlah kita nak kuota 20% kepada angkatan muda, tapi kalau 20% yang kita sediakan tu tak bagus, tak guna juga, kita berlaku zalim pada rakyat. Betul. Maksudnya kita kata kita nak sebab apa? Sebab kita angkatan muda, kita nak ada 20% kuota jadi calon pilihan raya misalnya. Tetapi 20% yang kita tawarkan tu tidak menepati kriteria yang rakyat mahu pilih. Jadi kita perlu, dan saya ambil peranan tanggungjawab tu untuk menyediakan barisan calon-calon muda ni, kepimpinan muda ni yang akan diangkat dan dipilih berdasarkan merit dan kebolehan serta kelayakan mereka. Kita jangan menganggap bila kita jadi ahli parti politik kita boleh dapat semua. Bila kita jadi ahli parti politik, contoh bila kita jadi ketua pemuda, otomatik kita boleh jadi ahli majlis. Kalau kita ada sebab kita ada kuota. Tapi calon yang kita nak tampilkan ni tidak ada kelayakan, maksudnya dia tak ada merit pun untuk menjadi ahli majlis misalnya. Cuma kelayakan adalah dia ada kuota pemuda di bahagian tersebut. Apakah kita berlaku adil kepada rakyat sebab kita nak memenuhi kuota politik yang kita tawarkan, tetapi kita tampilkan pemimpin yang tak ada kualiti. Jadi perlu untuk kita kembali faham bahawa nak letak pemimpin ini, nak angkat pemimpin ini, janganlah berdasarkan kuota, tetapi berdasarkan merit, berdasarkan kelayakan dia, kebolehan dia. Ini yang kita patut tawarkan kepada rakyat. Kalau kita tawarkan pemimpin yang hanya atas kapasiti kuota semata-mata, rakyat pun akan, kita nak undi ke dia ni kan? Jadi ini peranan saya sebagai pemuda, dan saya sentiasa memberikan mengingatkan anggota-anggota MK ni bahawa dalam parti ni kita jangan menganggap bila kita jadi ahli parti politik kita dapat free ticket untuk apa saja. Kita kena yakinkan pimpinan bahawa kita layak untuk dapat jawatan tersebut. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita kena buktikan kita lebih baik daripada yang di bawah ni. Jadi apapun, saya harap pemuda di negeri Selangor ni, MK Selangor khususnya, kita bergerak ke arah tersebut. Maksudnya kita perlu tinggalkan budaya politik lama yang menganggap bahawa menjadi ahli atau pemimpin parti politik kita akan dapat semua. Tidak, kita perlu berusaha dan mengangkat diri kita ni supaya kita benar-benar layak untuk menjawat sesuatu jawatan tersebut. Sudah tentu apa yang di highlightkan oleh Yang Berhormat tadi, politik nilai ini sebenarnya menjadi pemberat utama berbanding dengan kuota yang di, ataupun keistimewaan lain yang diberikan kepada sesuatu sektor ataupun sesuatu kelompok dalam parti. So pemilihan ini berdasarkan kualiti lebih daripada segala-galanya lah. Baik, saya impress dengan pendekatan Yang Berhormat. Mungkin audiens ataupun penonton kita kat luar sana yang saya boleh kongsikan tentang pendekatan Yang Berhormat sendiri berkaitan dengan open door policy.
kalau penonton-penonton pergi pusat khidmat Kota Anggerik, kita boleh lihat kelainan berbanding dengan pusat-pusat khidmat yang lain. Yang mana for the first time saya ziarah pusat khidmat Kota Anggerik ini, saya tengok dia bersifat open space, terbuka. Yang mana dia tak ada pun bilik-bilik tertentu, bilik-bilik, banyak bilik untuk kita nak tembus pun susah. Memang YB buat pusat khidmatnya seluas-luasnya. Boleh main futsal, saya rasa mini futsal dalam tu, supaya masyarakat dan rakyat tempatan boleh boleh terus berhubung dengan pusat khidmat. Di samping itu, pendekatan-pendekatan proaktif Yang Berhormat Kota Anggerik, kita dapat lihat baru-baru ni beliau berdiri sendiri di roundabout untuk menyelesaikan masalah dan isu rakyat. Begitu juga bila kita lihat pendekatan beliau di peringkat keadilan pula, dalam peringkat Angkatan Muda Keadilan, beliau meletakkan tour di daerah ni, jelajah, siri jelajah daerah ni menjadikan pendekatan beliau. Beliau bukan hanya selesa duduk empuk di kursi empuk di kawasan beliau sendiri, tapi beliau turun, cuba turun untuk di setiap daerah di negeri Selangor ini untuk lebih dekat dengan kumpulan ahli parti di bawah, mengikut daerah-daerah di setiap cabang, di setiap cabang di negeri Selangor ini. Ini berlainan mungkin pendekatan dia berbanding dengan pemimpin-pemimpin angkatan muda yang lain. So saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat atas pendekatan terbuka seperti ini. Mudah-mudahan istiqamah sehingga penghujungnya, dan kita juga perlu lahirkan lebih ramai pemimpin lagi seperti beliau yang boleh sebenarnya tidak menjadi halangan untuk rakyat dampingi. Baik, untuk yang terakhir YB, baik, mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan untuk anak muda di luar sana, khususnya di Selangor ni, tentang apa yang diharapkan kepada anak muda mengambil semangat hijrah ini sendiri, dan juga apa tawaran yang Berhormat boleh berikan kepada anak muda di luar sana. Seperti awal tadi kita sebut, anak muda hari ini mencari alternatif atau pendekatan yang lebih dekat dengan mereka, yang boleh mereka dampingi supaya boleh mereka gunakan sebagai platform untuk sebenarnya kembali balik kepada rakyat. So harap, yang pertama, harapan YB sendiri kepada anak muda, dan apa tawaran YB pula kepada anak muda. Baik, harapan harapan saya untuk anak muda di negeri Selangor, saya pun masih lagi muda, saya mahukan kita ni sebagai orang muda terus bersifat kritikal, kritis dalam kita berdepan dengan sebarang isu ataupun masalah. Kalau dalam hidup ini memang cabarannya pelbagai, apa jua bidang yang kita laksanakan, baik kita sebagai pekerja di sektor awam, pekerja di sektor swasta, delivery rider, frontliners, any job, apapun tugas yang kita buat, termasuk saya sebagai wakil rakyat pun, ada cabaran, ada tekanannya. Kita perlu ambil pendirian dan juga sikap yang positif terhadap semua cabaran-cabaran ini. Dan saya, kalau di untuk tawaran tu, ialah kita bukan ada position besar di kerajaan negeri. Jadi kalau dalam kerangka saya sebagai ADUN, kapasiti saya sebagai ADUN di Kota Anggerik, saya suka untuk membantu ataupun maksudnya memberikan ruang dan peluang yang besar, ataupun sekurang-kurangnya memudahkan anak-anak muda ni, khususnya mahasiswa yang daripada kelompok B40 di kawasan saya, untuk dapat peluang belajar. Sebagai contoh, misalnya saya sekarang ini selepas daripada PKP baru-baru ini, sebelum PKP pemulihan ini, ada isu maksudnya anak-anak muda kita yang ada kekangan, terutamanya dalam B40 inilah, mahasiswa yang mereka ni bila ada baru-baru ini, bila ada bila universiti ditutup, kampus tak boleh masuk, jadi pembelajaran secara online. Baru saya nampak realiti bahawa bukan semua mahasiswa di Shah Alam ini yang berkemampuan, yang orang sebut apa, yang bernasib baik. Ada di kalangan mereka yang tidak memiliki komputer riba misalnya. Jadi bila tidak ada laptop ni, sebelum ni saya tak nampak, maksudnya ialah bila kita tengok mungkin semua orang sama sebab kita rasa laptop ni murah. Tapi dengan harga yang
bagi kita sekarang ni dah agak murah pun, masih ada lagi kelompok mahasiswa di dalam kawasan saya ni yang tidak mampu untuk memiliki komputer riba bagi tujuan pembelajaran. Jadi apa yang saya buat adalah kita cuba bantu mereka dapatkan komputer riba misalnya, untuk memudahkan mereka belajar. Kalau kata dia ada online kelas, kita boleh, komputer riba tu boleh digunakan bukan setakat untuk, kita faham laptop ni orang bukan untuk buat assignment je, tapi sekarang ni di zaman norma baharu ini, kita sedar bahawa realiti sekarang ni kita boleh buat semua secara online. Kita boleh bermesyuarat secara online, kita boleh mengendalikan kuliah secara online. Jadi di situ ada tuntutan ataupun keperluan kepada mahasiswa atau pelajar-pelajar ini yang memerlukan alat untuk memudahkan urusan pembelajaran mereka. Kalau kita nak cakap dalam konteks mahasiswa pun, sekarang ni peringkat tadika pun dah kena ada online apa, online learning, online distance learning, ODL. Jadi bila mahasiswa, saya rasa ini satu keperluan untuk mereka, sebab kita, saya sedar bila saya jadi mahasiswa pun agak tertekan bila kita tidak ada, bila kita nak belajar ni ada kekangan, katakan duit tak cukup kan, lepas tu nak beli alat-alat bantuan mengajar tak cukup duit. Dekat situ kita bantu mereka, jadi mudahkanlah urusan mereka, sebab saya rasa pembelajaran ni, ilmu ni satu perkara yang kita perlu raikan. Maksudnya bila orang nak belajar, kita bantu. Kalau dia ada masalah dalam proses nak belajar tu, kita mudahkan. Dan di situ saya fikir anak-anak muda perlu dapat akses kepada pembelajaran yang lebih baik, dan mereka perlu dibantu. Tapi untuk membantu itu pun, kita sebagai pemimpin wakil rakyat kena tengoklah. Maksudnya janganlah anak orang-orang yang apa, daripada kelompok kelas atasan ni pun minta, kita tak, bukanlah bukan tak ada bagi, tapi zalimlah saya kalau kita lebihkan orang yang dah mampu. Dan kita kena lebihkan mereka yang tak mampu. Jadi di situ anak-anak muda di Kota Anglik ni, memang saya akan beri, bukanlah manja, tapi keutamaan tu untuk anak muda, kalau mereka nak belajar ataupun nak mulakan berniaga, saya akan bantu, saya akan mudahkan. Macam beberapa ni pun ada anak muda, dia nak buka berniaga burger, tak ada modal, kita bantu sehingga dia boleh berniaga. Jadi budaya yang kita perlu terap ni, kita tak boleh macam orang kata apa, bagi ikan je, dia nak makan kita bagi ikan, bila ikan tu dah habis, dia akan minta ikan lagi. Jadi apa yang kita boleh buat, macam contoh saya bagi, kita bagi dia pancing, ni pancing, kau pergi pancing ikan. So bila dia dah pancing ikan, dia dah makan ikan tu, ikan tu dah habis, dia ada pancing, dia boleh cari ikan lagi. Jadi daripada kita bagi dia apa, one off apa ni, spoon fed, kita bagi, kita suap dia. Sampai bila kita nak menyuapkan orang untuk ni, sedangkan patutnya kita memberdayakan dia, bagi dia peluang. Okay, awak nak berniaga, berapa modal awak perlu? Okay, bagi dia modal, bagi dia katakan 2 bulan, tunjukkan hasil, dah dapat hasil, kita akan support lagi. Maksudnya kita berdasarkan itu, kalau betul-betul nak berniaga, kita tolong. Tapi kalau kata dia, ya dalam proses tu saya minta kata kerja semualah, semua terkena adalah documentation, supaya kita bukanlah sewenang-wenangnya boleh bagi duit. Sebab saya sebagai wakil rakyat ni, saya agak strict bila nak mengeluarkan peruntukan, bukan bukan nak menyusahkan, tapi kita nak jaga, sebab dana ni bukan dana kita. Ini dana yang diamanahkan oleh rakyat untuk kita jaga. Jadi biarlah peruntukan yang ada kepada pemimpin-pemimpin ni, yang nak disalurkan kepada rakyat ni, biarlah disalurkan secara adil dan sebaik-baiknya. Jadi saya harap anak-anak muda di Shah Alam misalnya, khususnya jika ada keperluan ataupun sebarang keperluan lah untuk belajar ataupun nak berniaga, nak mencari perniagaan ataupun nak memulakan perniagaan, boleh datang berhubung dengan pihak saya. Kalau sekiranya menepati segala kriteria, kita akan bantu dan kita akan mudahkan, insyaAllah. Alhamdulillah, lebih 1 jam saya rasa perbincangan kita pada hari ini, dan banyak input-input yang menarik. Namun kita tak dapat nafikan, bagi merealisasikan hijrah dan politik perubahan ini, kita perlukan sokongan dan dukungan semua pihak, bukan hanya bergantung pada sosok politik semata-mata, tetapi juga setiap segenap lapisan masyarakat perlu berganding bahu bagi mencapai matlamat terbesar, bagi membentuk negara bangsa yang lebih baik. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalikal ad'aful iman. Dan barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tindakan iaitu tangan, kalau tak mampu dengan lidah, yakni perkataan, kalau tak mampu juga dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jelas daripada hadis Nabi tersebut perlu dukungan dan semua pihak untuk kita bersama-sama membuat perubahan secara lebih baik, secara total kepada negara dan negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan sepanjang satu jam kita bersiaran pada hari ini beroleh manfaat dan membayung rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang diharapkan juga selepas ini kita dapat membulat tekad dan membuat koreksi diri bagi mendepani hari-hari yang lebih mencabar dan mendatang di masa akan datang. Mudah-mudahan kita boleh bertemu lagi di lain siaran, dan juga wacana seperti Kafe Demokrasi ini dapat diteruskan dan mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, supaya jadi medium intelektual masyarakat untuk membina secara khususnya adalah politik perubahan yang lebih baik. Sehingga kita bertemu lagi di lain siaran, mudah-mudahan yang terbaik kita peroleh secara bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cuma kita monitor ni. Cuma kita monitor ni.